Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dapat kita berhimpun berkumpul pada malam yang mulia ini menunjukkan sifat hamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah sebaik-baik cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara yang dapat mengembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih banyak pahala, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara yang lain melainkan secara berjemaah. Alhamdulillah, setengah daripada Allah taala menghendakkan kebaikan kepada hamba-Nya bila mana diberi umur yang banyak, maka dia terasa gemar kepada ketaatan pada Allah. Semakin bertambah umurnya, semakin dia suka pada tempat ibadah. Semakin banyak umur, semakin dia gemar pada tempat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di kalangan hamba yang senantiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah taala. Dan dengan majlis seumpama ini dapat kita menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya insya-Allah. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat, ibu ayah sekalian, sambungan semula muzakarah kita kitab Hidayatul Subyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman karangan Syekh Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahul bari pada muka surat 4. Pada kata musannihnya kesembilannya ilmun. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Katanya pengarang kesembilannya ilmun. Artinya arti ilmun mengetahui Allah Ta'ala. Setengah daripada kewajipan yang wajib bagi kita yang bergelar mukallaf, mengetahui hukum sifat Tuhan secara tafsil satu persatu, sebanyak bilangan yang disusun oleh ulama 20 sifat. Dengan sekadar 20 sifat itu cukuplah, memadalah, padalah mereka itu membeza Tuhan dan makhluk. Manakah Allah Ta'ala, manakah makhluknya, manakah yang mencipta, apakah yang dicipta. Maka dengan 20 sifat ini cukup dah seseorang itu beriman, cukup dah seseorang itu makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah daripada 20 sifatnya kesembilan ilmun. Ilmun termasuk di kalangan sifat-sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala. Sifat ma'ani ni sifat yang jenis bangsa ada. Bila mana sebut ilmun, dia berbeza dengan mengetahui. Bila mana sebut ilmun, artinya dengan makna isim pengetahuan. Dengan sifat pengetahuan itulah Allah Ta'ala mengetahui. Dengan sifat pengetahuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui. Semua sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulama' terjemuh seumpama pada pengarah kitab Baquratul Amani, ada terjemuh dengan makna isim, asalnya masdar. Bila mana sebut kudrah, kuasa. Lalu ulama' terjemuh dengan makna perkuasa. Iradah, kehendak. Ulama terjemah dengan makna perkehendak. Ilmun, mengetahui. Ulama menterjemah dengan makna pengetahuan. Supaya apa? Supaya mereka yang mempelajari, mereka yang memahami dan buat i'tiqad yang membeza apa itu perkuasa dan kuasa. Apa itu perkehendak dan kehendak. Apa itu pengetahuan dan mengetahui. Mana perkara yang berlainan. Bila mana sebut pengetahuan satu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Bila mana sebut mengetahui buah daripada pengetahuan.
yang terhasil daripada pengetahuan yang ada pada zat Allah Ta'ala. Seumpama kita sebut pukul dan pemukul. Pukul satu objek, sama ada benda itu besi, kayu, benda yang keras, pemukul. Adapun pukul itu perbuatan hasil daripada pemukul. Maka kita nak bicara seolah-olah pemukul, bukan pukul. Kita nak bicara tentang pengetahuan, bukan mengetahui. Pengetahuan yang ada pada zat Allah Ta'ala itu satu sifat yang sedia kala, lagi sifat yang bangsa ada. Sifat pengetahuan, sifat ma'ani ini sifat yang jenis ada. Sekira-kira Allah Ta'ala membukakan hijab pada kita, maka kita dapat melihat akan sifat pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bagaimana. Lalu kesembilannya iaitu pengetahuan bermula maknanya makna ilmun, iaitu satu sifat yang maujud, satu sifat yang ada, yang berdiri dengan zat, yang ada ia dengan zat, pada zat, yang mewajib bagi zat, yang memesti, yang memesti bagi zat, akan kaunuhu aliman, orang panggil lazim, berlazime. Dengan adanya sifat pengetahuan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lazimlah, mestilah, wajiblah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hal keadaan aliman, yang mengetahui. Dengan sebab adanya sifat pengetahuan, Allah Ta'ala mengetahui, itu panggil yang melazimkan sifat kaunuhu aliman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama istimbak hukum, istimbak ke sifat ni, kalau nak kira dalam Quran tak jumpa lah, cari sifat ilmun. Ho adanya aliman, Allah Ta'ala hal keadaan yang mengetahui. Maka lazim daripada tu ulama istimbak dikatakan dilalah iltizam, dalil yang lazim. Bila kata Tuhan itu yang mengetahui, mesti ada pada zat Tuhan sifat pengetahuan, maka ulama letak satu sifat yang wajib kita iktikad pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zatnya ada sifat pengetahuan, yakni disebut ilmun. Yang ta'luk ia, ia ilmu, sifat pengetahuan, mana yang perannya ia, yang bertugas ia, dengan mengetahui dengan sekalian yang wajib, Tuhan tahu berlaku benda yang wajib, dan sekalian yang mustahil, sekalian perkara yang mustahil, Tuhan tahu benda itu kata mustahil, dan sekalian yang harus, tiap-tiap benda yang harus pun Tuhan tahu. Mana perannya bagi sifat pengetahuan Tuhan, Tuhan tahu benda wajib, apa dia benda wajib? Zat Tuhan dan sifat Allah Ta'ala itu benda wajib. Zat Tuhan, Tuhan tahu, sifatnya dia mengetahui. Benda yang mustahil, benda itu kata mustahil, ha, Tuhan tahu. Anak bagi Tuhan itu mustahil, Tuhan tahu dia ni tidak beranak seumpama manusia. Tahu kata benda itu mustahil, dan tahu benda yang harus, makna sekalian makhluk ni benda harus. Masih wallah wa sifatih, selain daripada zat Tuhan dan sifat-sifat Allah, maka benda itu dikatakan mustahil, apa ni, harus, benda yang harus, benda yang harus ada, harus tiada, Tuhan tahu berlaku. Sama ada benda itu dapat kita lihat ataupun tak dapat kita lihat, sama ada benda itu benda yang rumit ataupun yang seni, sama ada benda itu benda yang kita ketahui dan kita tidak ketahui, Tuhan tahu semuanya. Mana tiap-tiap benda yang harus daripada makhluk ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sekaliannya. Dengan dia, dengan mengetahui itu, akan sebagai mengetahui yang tiada menerima lawan pada satu jalan jua pun. Mana tahu Tuhan itu tidak dengan kata terdahulu jahil. Kita tahu juga adalah satu-satu ilmu waktu Tuhan beri kita, kan? Tahu bawa kereta, tahu tunggang motor, tahu, kita tahu, itu panggil ilmu. Maka tahu kita tu adakah sedia kala? Tidak. Tahu kita tu baru. Kita tahu benda ni racun, tahu benda ni makan, tahu benda ni manfaat, tahu benda ni mudarat. Itu semua ilmu tu kita tahu tu baru mengetahui.
Adapun Allah Ta'ala mengetahui dia dengan tidak terdahulu jahil. Mana sebelum daripada dia cipta langit bumi, ciptaan dia, sekalian yang ada ni, Tuhan tahu belakang dah sebelum adanya langit bumi. Tahu tu bukan kata baru tahu nak buat langit bumi. Tahu pada sedia kala lagi Tuhan akan cipta langit bumi. Mana tahu Tuhan tidak dahulunya jahil dulu. Baru mari telitah nak buat kotu, nak buat benda ni, tidak. Tahu tu pada sedia kala ciptaan Allah Ta'ala. Dan apa-apa takdir, apa-apa yang berlaku pada diri kita pun Tuhan tahu pada sedia kala. Bukan kata tahu ah makhluk ni buat lagu ni, ah berasa nak bui, nak perkenal doa dah. Tahu dah pada sedia kala lagi. Tiap-tiap perkara Allah Ta'ala tahu dengan tidak terdahulu jahilnya ataupun tidak berpapuh, mana tidak syok ragu-ragu, tahu dengan agak-agak. Tak cerak apa panggil. Kita tahu juga, tapi kadang-kadang tahu kita ni tak cerak. Ay, rasanya, ah, rasa tu panggil tak cerak. Adapun ilmu Tuhan tahu dengan makna tahu sungguh. Tidak dengan berpapuh, tidak dengan syok dan sebagainya lah. Maka Allah Ta'ala tahu belakang. Setiap pengetahuan yang manusia tahu ni, ilmu yang ada pada manusia ini hanya sedikit daripada pengetahuan Tuhan. Seolah-olah kata ulama, ambil jarum celup dalam air laut yang begitu luas, dan akak jarum tu dia akan menitis satu titisan. Maka titisan itulah ibaratnya ilmu yang diberi kepada sekalian makhluk. Dan lautan yang luas tu ibaratnya ilmu Allah, bahkan lebih lagi. Maknanya manusia ini hanya setitis ilmu yang diberi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tidaklah aku berikan mereka itu ilmu, hamba-hamba aku, illa qalil, melainkan sedikit sahaja, sikit. Orang ni belajar setara ni, orang ni belajar setara tu, semua merangkumi semua ilmu yang ada di atas muka bumi, bahkan sekalian makhluk termasuklah malaikat, jin, bidadari, apa semua, semua itu seolah-olah titisan daripada hujung jarum, sikit sangat. Mana tak ada ilmu lah manusia, hamba ni. Perasa sahaja lah, perasa dengan berilmu. Yang ilmu mutlakon, ilmu yang sebenar-benar, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu salah bagi hamba merasakan mereka itu berilmu. Salah bagi hamba bila mana dia menuntut ilmu dan dia merasakan diri dia ni banyak ilmu dan lebih mengetahui daripada manusia yang lain. Kenapa? Kerana setitis sahaja ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikit sangat. Maka tidak ada sebab seseorang itu nak sombong dengan sebab ilmu ni. Belajar tinggi ke? Jauh-jauh ke? Tiba-tiba berasa sombong dengan ilmu, asalah. Kenapa? Kerana setitis sahaja ilmu yang diberi pinjam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak bandingkan ilmu kita dengan ilmu syaitan pun tak boleh nak banding dah. Syaitan guru bagi malaikat. Dekat Azazil itu tu guru malaikat. Malaikat ni bisa lah. Dekat menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Segala rahsia-rahsia daripada malaikat Jibril turun kepada Nabi. Tapi malaikat Jibril pun di bawah ilmu syaitan, ilmu Azazil. Orang yang paling banyak ilmu. Maka dilaknat oleh Allah kerana kesombongannya. Kerana angkuhnya. Iz qulna lil malaikati isjudu li Adam, tatkala aku memerintahkan sekalian malaikat, usjudu, sujudlah hai malaikat, li Adam, bagi Nabi Adam sebagai sujud hormat. Fasajadu, maka sujud sekalian malaikat, illa iblis, malaikat iblis. Iblis sahaja makhluk yang tidak sujud kepada Nabi Adam. Kenapa tidak sujud? Abah enggan, wastakbara, dan takabbur. Khalaqtahu min narin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api sedangkan Adam daripada tanah. Mana mungkin aku nak sujud pada makhluk yang dicipta daripada tanah yang dipijuk-pijuk. Kerana keangkuhannya, kesombongannya, maka dia dilaknat oleh Allah, wa kana minal kafirin. Tergolong di kalangan orang-orang yang engkar. Maknanya, tidak ada kemuliaan seseorang hamba itu, ilmu ke, amalan ke,
sedekah ke, ibadat ke, melainkan hanya takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang membezakan hamba-hamba Allah itu ketinggiannya ialah takwa, takut pada Allah. Sejauh mana mereka itu menjunjung segala perintah Tuhan dan sejauh mana mereka itu tinggal larangan Tuhan, ah itulah bandingannya ataupun martabaknya hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian makhluk lihat pada takwa. Itu orang yang paling takwa sekali ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takwa, paling takut pada Allah Subhanahu wa taala, paling sungguh-sungguh menjunjung perintah Tuhan, tinggal larangan Allah, nisbah daripada sekalian hamba umat Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibadihil ulama, ialah hamba-hamba daripada golongan orang-orang ulama, mana orang-orang yang mempunyai ilmu. Sebab ilmu itulah setengah daripada perantaraan bagi hamba itu untuk membezakan ketinggiannya di sisi hamba-hamba yang lain. Dengan sebab ilmulah maka dia jadi takut pada Allah. Dan Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, aku mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, wallazina utul ilma, dan mereka itu dan mereka yang diberikan ia ilmu, darajat akan beberapa darajat ketinggian. Bezanya takut pada Allah dengan sebab ilmu. Dengan sebab ilmu, maka dengan sebab ilmulah mereka itu akan kenal dirinya, akan kenal diri dia. Hasil daripada ilmu yang barakah juga dia kenal diri dia. Hasil daripada ilmu yang manfaat juga dia mengenali akan Tuhannya. Sebab itulah ilmu satu perkara yang sangat penting. Mereka yang mempunyai ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi. Sebab itulah apa ni, Nabi ada bersabda, ana madinatul ilm, aku ni gedung ilmu, wa aliyu babuha, dan Ali itu pintunya. Diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ditanya beberapa orang Yahudi. Nabi kata Ali pintu bagi ilmu. Orang Yahudi mari bertanya Ali, kita tanya pakak ramai-ramai, kita tanya Saidina Ali. Kita tanya dengan satu soalan, kita tengok jawapan dia bagaimana. Sorang-sorang pergi tanya pokok Yahudi, bukan semua pergi tanya satu persatu. Hari ni orang ni mari tanya, esok orang ni mari tanya. Seorang mari tanya, ya Ali, ilmu atau harta mana yang lebih afdal? Katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, perkara yang lebih afdal iaitu ilmu. Kenapa kamu kata ilmu ya Ali? Kerana ilmu, bila mana seseorang itu berilmu, ilmu menjaganya. Dan bila mana seseorang itu mempunyai harta, maka ia perlu memeliharakan hartanya. Maka ilmu itu lebih afdal daripada harta, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka orang yang dimuliakan wajahnya. Kenapa? Kerana tidak pernah seumur hidup melihat akan kemaluannya. Lalu Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Tanya seorang budak Yahudi, ya Ali, ilmu atau harta mana yang lebih afdal? Lalu katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ilmu. Kenapa kamu kata ilmu ya Ali? Kerana ilmu di akhirat dia menjadi syafa'at. Bila mana mereka yang mempunyai harta, setengah ia akan menjadi iqab, menjadi azab kadang-kadang, lambat hisab di akhirat. Datang seorang pula, ya Ali, ilmu atau harta mana yang lebih afdal? Katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ilmu, wahai saudara. Kenapa kamu kata ilmu? Kerana ilmu bila mana kamu berinfak, dia akan bertambah, dia akan jadi tambah-tambah, orang akan sapa pada orang dan sebagainya. Sekiranya harta kalau diinfak, semakin berinfak semakin berkurangi, maka ilmu itu terlebih afdal daripada harta. Maka ilmu setengah daripada orang apa ni, satu sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ilmulah mereka kenal akan Tuhannya. Lalu dengan pinjaman yang Allah Ta'ala beri ilmu kepada hamba, salahlah bagi hamba untuk sombong dan takabur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sebab kita nak jadi sombong, kita berasa pandai pada orang lain, kita berasa hebat pada orang lain dengan sebab ilmu, tak ada.
Sebab itu ilmu yang bermanfaat, semakin dia menuntut ilmu, semakin dia takut Tuhan. Itu ilmu manfaat. Semakin dia menada, semakin dia mencari ilmu, semakin dia banyak masuk dalam majlis ilmu, semakin hari semakin takut pada Tuhan. Kalau semakin menuntut ilmu, semakin berasa hebat diri. Semakin menuntut ilmu, semakin berasa apa ni, ajib. Mana pelik pada orang, berasa kita alim, berasa kita hebat. Itu setengah daripada alamat tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Baik itu kata ulama, jadilah seumpama pokok padi. Bila mana menuntut ilmu, jadi seumpama pokok padi. Pokok padi ni bila mana dia keluar buah dia tu, bunganya apa ni, biji-biji yang dia keluar daripada pokok, ketika mula-mula keluar dia mendongok ke langit, straight ke langit. Seumpama orang menuntut ilmu mula-mula naik seh, kitab tebal-tebal, si serbai besar. Semakin lama semakin menuntut ilmu, semakin hari semakin kecil serbai, semakin hari semakin kitab pun tak berapa besar mana. Begitulah pokok padi, bila mana semakin masuk buahnya, semakin dia tunduk ke bumi. Semakin masuk buahnya, semakin dia tunduk ke bumi. Itulah bandingnya orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Semakin dia menuntut ilmu, semakin dia takut pada Allah. Semakin menuntut ilmu, semakin dia merasa diri dia jahil. Semakin menuntut ilmu, semakin dia merasa orang lain lebih hebat daripada dirinya. Setengah daripada ilmu yang bermanfaat. Maka Allah Ta'ala beri ilmu pada hamba ini hanya setitik sikit sahaja. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lawannya lawan ilmu al-jahlu, artinya jahil. Iaitu mustahil dan mustahil pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat jahil, tidak mengetahui, mustahil pada Tuhan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu bi kulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu tu amat mengetahui. Amat mengetahui. Yang terlebih tu, orang panggil tak sempurna lagi terjemahan. Kalau amat tu tak ada. Kalau terlebih, mana susah ada lagi yang mempunyai ilmu. Tapi ilmu lebih tu hanya sikit, orang panggil terlebih. Kalau dia amat, kalau terjemah amat ni tak ada bandingnya dia. Walaupun ada satu makhluk ni, seolah-olah tak ada satu pun makhluk yang sama bandingnya ilmu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka diterjemah dengan amat mengetahui. Amat mengetahui. Kesepuluhnya hayah, artinya hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok pada muka surat 10 pada kata bab fiqh. Katanya musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Tanbihun, ini satu penambahan, penambahan kata. Tanbihun, ini satu penambahan. Tambihun, ini satu penjagaan. Penjagaan ini mana ambil perhatianlah, penjagaan. Kata dia, dan hilang nama air mutlak pada segala air yang tersebut itu dengan salah satu daripada tiga sebab. Ini kita masih lagi membicara tentang sifat air. Yang mana air mutlak sahaja yang dapat membersihkan najis dan dapat menghilangkan hadah, mengangkat hadah pada diri kita. Air mutlak semata-mata. Air hujan, air embung yang disebut dululah, air laut, air sungai, perigi, air mata air. Maka kata dia, dan hilang nama air mutlak pada segala yang tersebut tu. Pada kata air hujan apa semua tu, dengan salah satu daripada tiga sebab ni, berlaku tiga sebab ni, hilang nama air mutlak. Air yang tidak ada nama yang tetap tu air mutlak. Air, kalau contoh air ni, bila mana air begini hanya semata-mata air. Dia tidak ada nama yang tetap ni. Semata-mata air, mutlak. Maka bila mana kita bubuh, kita masuk milu,
Masuk susu, orang panggil air milu. Tetap lah tu, tak tukar. Bila mana masuk sesuatu, orang panggil air yang ada nama yang tetap, tidak dikatakan air mutlak. Air mutlak, air yang semata-mata air sahaja. Tidak ada nama yang tetap. Maka berubahnya air mutlak ni, kata dia, dengan salah satu daripada tiga sebab ni. Pertamanya sebab mencampurikan dia oleh benda yang suci. Pertamanya masuk benda yang suci, yang tiada jadi ia benda yang suci itu daripada air. Benda ni bukan terhasil daripada air. Ada juga benda yang terjadi daripada air, seumpama lumuk air, kiambal panggil. Kiambal ni bila mana dia kita takungi air lama, dia akan naik warna hijau. Itu kiambal. Maka dia mengubahkan air ni sebuah sifatnya, warna tu berubah. Air tu boleh berubah menjadi hijau, boleh berubah menjadi hitam. Tetap nama air mutlak kerana hasil daripada air. Benda tu hasil daripada air, bukan campur benda luar tu. Ini dia kata mencampurikan dia oleh benda yang suci, yang tiada jadi ia daripada air. Dan terkaya ia, terkaya air itu daripadanya, yakni tidak susah, tidak masyakah kita menjaga air itu. Itu mana terkaya ia daripada sesuatu. Tak payah lah mana kita nak jaga dia ni, tak payah. Bukankah ada juga air yang kita payah jaga, seumpama air sungai yang lalu mengikut akar kayu, okay? Pokok kayu kau contohnya, maka air itu bertukar jadi warna hitam. Ataupun ada telaga di bawah pokok kayu, maka jatuh daun-daun ni dalam telaga tu, air itu jadi berubah. Susah kita menjaga ni. Maka air itu dimaafkan, tetap air mutlak. Ini air yang terkaya daripadanya, ini tidak payah kita menjaga ni. Tidak susah kita menjaga ni. Yaitu tiap-tiap air apa ni, akan sebagai bercampur yang tiada beroleh. Tiada beroleh dibezakan dia daripada air. Ada benda yang bercampur yang boleh kita beza. Seumpama benda-benda yang mujawiz, seumpama minyak kita kata, minyak masuk yang suci. Bila mana masuk sahaja dalam air, kita boleh beza. Kita buat minyak di atas tu, air tu tetap air mutlak kerana dia tak campur. Ni benda yang tidak payah dibeza, seumpama benda yang mukhalid, dia larut dalam air. Seumpama dakwah ko, seumpama sirat ko, seumpama benda-benda yang larut di dalam air, itu panggil mukhalid. Benda yang payah kita membezakan dia, seumpama kata dia sabun, seumpama sabun, dan juga kata dia seumpama air mawar, air mawar, benda yang larut dalam air, dan garam bukit, garang yang di terhasil daripada orang panggil garang bukit, bukan daripada garang air laut lah. Ini garang bukit ni lain daripada garang air laut. Dan mengubah ia air itu akan apa, mengubah ia benda tadi itu akan air pada sifatnya yang ubah yang banyak, sekira-kira hilang padanya nama air mutlak, dan nak dinamakan dia air sabung dan air mawar dan air garang bukit. Ini orang panggil air yang berubah kerana bercampur benda yang mukhalid, benda yang larut di dalam air. Itu setengah daripada sebab jadi hilang nama air mutlak. Maka air itu dipanggil air mutaghayyir, air yang telah berubah. Air ini suci ni, air yang telah berubah, air mutaghayyir, masuk milu contoh, masuk teh, masuk benda-benda yang mengubahkan sifat warna air ko, mengubahkan bau air ko, mengubahkan rasa air ko, maka air itu tidak lagi dinamakan air mutlak, air itu dinamakan air mutaghayyir, air yang telah berubah daripada masuknya campur sesuatu benda. Itu satu yang pertama. Hilang nama air mutlak kerana masuk sesuatu benda yang mukhalid, yang larut di dalam air, yang bukan daripada asal air itu. Seumpama kalau garang bukit ke, garang air laut, bila mana kita masuk dalam air, garang air laut ni bila masuk dalam air, maka air itu jadi berubah juga, jadi masing.
Air itu jadi berubah juga jadi masing, tetap dia nama air mutlak kerana ia daripada garis. Apa ni? Ia daripada air. Garis daripada air laut. Ia daripada air laut tetap dipanggil air mutlak. Walaupun berubah rasa sekalipun. Dia beza garis bukit dengan garis air laut. Keduanya sebab jadi hilang nama air mutlak dipakaikan dia kan air mutlak itu pada basuh fardu, pada basuh fardu, pada wuduk dan mandi yang wajiblah, dan tiada disampai apa ni, perhimpunan dua koloh, tiada sampai perhimpunan dua koloh, mana banyak air itu tak sampai dua koloh. Air yang diguna untuk basuh fardu, contohnya basuh muka pada basuh yang pertama itulah batu basuh fardu. Basuh tangi pada basuh yang pertama itu basuh fardu. Maka air yang terlepas daripada dibasuh tu, yang menitik daripada anggota itu dipanggil air air musta'mal. Tidak ada perhimpunnya dua koloh, tak ada banyak sebanyak dua koloh, maka dinamakan air itu air musta'mal. Kalau hipung semua tu air musta'mal tadi tu, basuh muka air musta'mal dah lebih dia. Basuh tangi air musta'mal, tiba-tiba cukup dua koloh, tukar jadi air mutlak semula. Bertukar jadi air mutlak, walaupun tidak ada campuran air mutlak sekali-kali. Semua air musta'mal lah. Maka bila mana cukup himpunan dua koloh, maka air itu dipanggil air mutlak semula. Maka air yang dua bahagi ini suci dirinya, tiada menyuci bagi yang lain. Itu air musta'mal. Baik itu dalam kadang kita ambil air semaya ni, jaga-jaga kadang-kadang jadi berlomo dengan air musta'mah. Bila mana kita ambil dalam koloh contohnya air semaya, terletak di muka begini, kita akak tu air musta'mah tu. Di tangan kita ni air musta'mah, bila mana bercerai dengan anggota yang wajib, air tu air musta'mah. Maka kita sapu pada tempat yang tak kena air lagi tu, sapu dengan air musta'mah, tak jadi wudhu. Ini orang panggil bercerai secara hissi. Ada juga bercerai secara takdir. Lagu mana bercerai secara takdirnya? Bila mana letak air begini, kita sapu pakai atas kepala. Lebih daripada kodah hak muka, sapu pakai atas kepala ni, air ni air musta'mal ni. Yang ada pada tangan ni air musta'mal. Turun pada tempat yang tidak disapu lagi, orang panggil sapu dengan air musta'mal. Rupa basuh tangan hingga siku. Basuh tangan hingga siku, bila mana kita basuh, guruh, jadi sebut guruh sampai di sini sahaja. Apa tahji disebut sampai di sini saja. Ni orang panggil tidak sampai bahu lah sampai ni. Lepas pada siku ni sampai ni. Orang panggil kan boleh lengih apa ni. Lengih sampai sini saja gur apa ni tahji. Tapi bila mana kita tarik, ambil air kita tarik sampai bahu ni. Bahu ni tidaklah ni. Maka sampai sini saja orang panggil bercerai pada makna. Bercerai pada makna kita turun sapu pada tempat yang tidak basuh lagi ni, pas sapu dengan air musta'mal kan. Kalau sekali buat itu saja tidak memadu menjadi wuduk itu tidak sah dah. Ketiganya sebab jatuh di dalamnya air najis sekurang-kurangnya ada kelihatan pada mata orang yang pertengahan. Padahal air itu sedikit artinya kurang daripada dua koloh jatuh najis. Air kurang daripada dua koloh. Dua koloh ni satu hasta empat jari, itu dua koloh. Lebarnya dan tingginya satu hasta empat jari. Empat jari, satu jari, dua jari, tiga, empat, empat jari. Tinggi, empat jari lebar. Buat lingkungan, isi padu, ukuran sebanyak tu, cukuplah dua koloh. Kalau apa ni, benda yang warna biru, orang panggil apa ni, tum, minyak warna biru tu, atau tinggi tu, atau lebih daripada dua koloh. Air tak cukup dua koloh, bila mana jatuh najis merubah air, maka air itu air najis. Ataupun air yang cukup dua koloh, lebih dua koloh, tapi jatuh najis yang mengubah juga air. Pada sifat ke, pada rasa ke, bau ke, warna ke, maka juga dinamakan najislah air itu. Maka air yang dua bahagi itu tiada boleh dipakai akan dia sekali-kali kerana ia najis lah. Air yang tak cukup dua koloh, jatuh najis, berubah kau tidak berubah kau tetap dia ni najis. Kalau air yang cukup dua koloh jatuh najis, tidak berubah air. Air mutlak. Kalau berubah air itu air mutanajis, air yang terkena najis jadi najis lah.
Syahdan barang siapa tiada dapat air sekali-kali. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma yassir umurana ma arrahati li qulubina wa abdanina wassalamah wal afiyah fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi.